Pemirsa, lantaran menabrak pengendara motor hingga tewas, sebuah truk di Serang, Banten dibakar massa. Sopir truk diamankan polisi dari amukan warga. Truk ini dibakar massa setelah menabrak pengendara motor hingga tewas di Jalan Tojong Trate, Serang, Banten. Menurut saksi, sebelumnya truk hendak menyalip kendaraan di depannya. Polisi yang tiba di lokasi mengamankan supir truk dari amukan warga. Dari arah Tonjong menuju arah Banten Lama. Dan untuk kendaraan bermotor dari arah Banten Lama menuju arah Tonjong. Dan menurut informasi dari masyarakat bahwa yang menggunakan kendaraan bermotor itu mau takziah. Ya, mau ngelayat ke saudaranya yang meninggal juga. Selain korban tewas, satu korban lainnya yang terluka parah dilarikan ke Puskesmas Kasemen. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews, melaporkan.